dan sudah lama banget nggak lewat rute ini ya. Ini rute menuju Kampung Durian, teman-teman ya. Bagi kalian yang suka-suka durian ya, siap-siap mabok durian. Tuh terlihat ya, banyak udah ada durian-durian ya, udah ada yang ngajang durian ya. Wow, mungkin ada udah ada yang panen ya. Di situ udah banyak manggis, durian, petai, nangka, wah macam-macam dah, pisang. Nih, lihat nih. Desa Bendungan tuh, logonya tuh ya buat apa namanya? Durian tuh. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kan teman-teman? Saya harap kondisi kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dan selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya berada di Jalan Raya Jonggol, teman-teman. Kali ini saya menuju ke rute Puncak 2 di mana ada info ada perbaikan jalan ya. Dilanjutkan kembali di dekat-dekat Pasar Sukamakmur. Nah, kali ini saya akan menuju ke sana melewati rute via Balikambang, teman-teman. Dan terlihat banyak kendaraan transformer ya. Dan tentunya selalu jaga keselamatan dan kesehatan. Dan tentunya jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yap. Kita lanjut perjalanan, teman-teman. Kita lihat ya, terjadi kemacetan ini ya. Entah macetnya di mana ya. Dan sekali lagi saya berada di Jalan Raya Jonggol. Dan kali ini saya ingin review suasana jalur Puncak 2 ya. Nah, patokannya SDN Mengker, teman-teman ya. Kita belok kanan. Wah, benar-benar macet ya. Nah, di depan itu. Nanti kita belok kanan. Oke. Di sini, teman-teman ya. Al-Andalus nih yang ke kanan ya. Kita ke kanan. Yap. Dari sini via Balikambang, Kampung Mengker ya. Dan sudah lama banget nggak lewat rute ini ya. Ini rute menuju Kampung Durian, teman-teman ya. Dan infonya untuk jalan udah mulai bagus ya. Udah dilakukan pengecoran ya. Dahulu mah masih banyak jalan-jalan yang rusak. Sekarang infonya udah banyak yang dicor atau perbaikan jalan ya. Udah banyak jalan-jalan yang ditambal ya. Wih, lewat sini tuh udaranya adem banget tuh ini. Banyak yang jual petai ya. Lagi musim petai kayaknya nih. Ya, hitungan bulan lagi, teman-teman. Sini akan musim durian ya.
hitungan bulan lagi akan musim durian ya. Bagi kalian yang suka-suka durian ya, siap-siap mabok durian. Ya karena jalannya udah enak ya. Jadi sekalian saya mau update-update lagi teman-teman ya, Jalur Puncak 2 ini udah lama banget ya Balai Kambang. Dan suasana rimbun benar-benar asik banget. Tentunya jalannya berkelok-kelok ya. Gak kayak di Mandalika ya. Kemarin ada motor GP ya di Mandalika ya. Jadi adem banget ya, seriwing-seriwing. Kalau terlihat ya banyak udah ada durian-durian ya, udah ada yang ngajang durian ya. Wah, mungkin udah ada yang panen ya. Di situ udah banyak manggis, durian, pete, nangka, wah macam-macam dah, pisang. Ke jalan benar-benar udah asik banget tuh daripada perbaiki atau ditambal ya, ini udah dicor teman-teman ya. Nih lihat nih Desa Bendungan tuh logonya tuh ya, buat apa namanya duren tuh, duren jonggol, duren lokal lah. Asik banget jalannya udah halus. Inilah suasana terkini rute Balai Kambang teman-teman ya, atau Kapten Sumantri kalau tidak salah jalannya ya, udah lupa saya namanya. Kalau tidak salah Kapten Sumantri tuh banyak buah-buahan ya. Dan kembali ke jalan aspal lama ya. Untuk jalan sih masih aspal lama teman-teman ya. Cuman infonya udah ada perbaikan sedikit demi sedikit ya, jalan yang udah berlubang-lubang ditambal-tambalin ya. SDN Balai Kambang 01.
mengarah ke Desa Balai Kambang. Memang jalannya ini menanjak bukit, teman-teman ya. Kedai apa tuh? Sentul ya? Pak, saya namanya apa? Pokoknya ada kafe itu. Kalau di sini mah banyak yang jual-jual buah-buahan ya, hasil panen kebun kayaknya ya. Jalan udah lumayan, teman-teman, tidak terlalu parah-parah banget. Jalan-jalan yang lobang-lobang itu udah ditambal-tambelin ya. Nah, biasanya di sini rusak parah nih. Sekarang udah ditambal-tambelin ya. Sini juga biasa rusak, udah ditambal-tambelin jalannya. Wah, apalagi semuanya di hot mic, ini enak banget ya. Wah, ada anjay. Oh, udah kangen banget suasana-suasana lewat jalur ini ya. Keasriannya, sejuknya ya. Udaranya beda banget, sumpah. Adem banget. Pick up modif. Oke, teman-teman, selamat datang di Kecamatan Sukamakmur. Ini perbatasan, teman-teman ya. Ini perbatasan ya antara Kecamatan Jonggol dan Kecamatan Sukamakmur ya. Sekarang udah masuk ke Sukamakmur nih, teman-teman. Tuh, teman-teman, durian udah ada ya. Udah ada durian ya. Waduh. Mantep nih, kalau ada durian nih.
durian jonggol, durian lokal teman-teman ya di sini tuh. Nanti pastilah kita berkabar lah kalau sendiri sih sudah panen ya. Kayaknya itu baru sebagian teman-teman, baru sebagian. Depan ada persawahan internet cara sharing. Wah, habis panen teman-teman, ternyata habis panen ya, jadi belum digarap lagi ya. Oh, kalau lagi hijau mah enak banget ya. Oh, habis pada panen ya. Oke teman-teman, persimpangan ini kalau ke kanan bisa juga ya, rute alternatif Puncak 2 tuh lewat Desa Sukaresmi atau Kecamatan Sukamakmur tuh lewat sana bisa juga teman-teman. Cuman saya mau lihat perkembangan